Selamat datang lagi di gamenya Brain Out. So langsung aja kita bakal lanjut ke 41 ya guys ya. Oke, di sini kita harus menemukan find out the object. Oke, objek-objek yang seperti ini ya guys ya. Kita coba klik, ada warna pink. Kita coba random aja kali ya. Klik. Wah, ketemu satu. Terus spam aja terus guys, ketemu dua. Apakah ada lagi? Coba terus guys. 3, 4, 5. Gila, easy banget. 6, 7. Oke, belum ada guys. 8, 9. Tidak ada yang bisa nih. Tapi mirip-mirip ya. Oke. Tinggal cari yang warna coklat sama warna putih guys. Coklat kayaknya sobekan celananya kah? Nggak ketemu guys. Pohon. Sepertinya ada di pohon. Waduh, sulit sekali. Wow, oke. Dari kue ya guys ya, dari kue ternyata. Dan satu lagi, ini potongan apa ya? Nah, itu dia guys. Ternyata potongan dari celananya ya. Tadinya miring, ternyata tadinya lurus, ternyata miring dia guys. Oke, next. 42 ya guys ya. Oh god, Zozo oversleep. Wake her up. Oke, dia kesiangan guys. Cara membangunkannya. Nyalakan. Gimana guys ya? Gimana menyalakan alarmnya? Kita pukul. Gak bisa. Kita pukul orangnya. Gak bisa. Kasih nyamuk. Wah, gimana guys? Gimana cara membangunkannya? Balik. Aku balik. Tidak bisa balik. Aku nggak sengaja ke beneran guys. Dibuka pintu ternyata ya. Aduh. Oke, kita lanjut ke stage berikutnya. Itu adalah 43 ya guys ya. Jika 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 15, 3 sama dengan... Waduh. Oh, ditambah aja guys. 1 jadi 15, 2 jadi 215, 3 jadi 3215, 4 jadi... 4. Gimana sih? Kok jawabannya beda semua ya? Kita coba satu-satu, kayaknya nggak bisa sih. 1. Kenapa 1 ya? Oh, kayaknya dibalik aja guys. 1 sama dengan 5, berarti 5 sama dengan 1. Gitu aja kali ya. Oke, masuk akal. Yang mana cup yang bakal di... isi duluan, yang penuh duluan guys, yang penuh duluan itu bakal nomor 4 deh kayaknya guys. Iya, harusnya ke kiri dulu sih, ke kiri terus dia jatuh ke bawah nomor 4. Kok salah ya? Yang mana duluan penuh guys katanya guys. 1 nggak mungkin guys. Harusnya 4. Siapa yang setuju harusnya nomor 4 guys? Harusnya nomor 4 ini. Tapi game ini tidak bisa dipercaya sih guys ya. Jadi kita coba kalau gitu nomor 3 deh. Salah juga. 1. Kenapa ya? Tidak ada nomor. Nggak bisa. Logikanya nggak bisa sih. Kita coba satu-satu deh guys. Salah semua. Balik. Nggak bisa dibalik. Goyang. Tidak bisa juga. Gimana cara mainnya guys ya? Wadah yang penuh duluan. Yang penuh duluan itu adalah... ternyata sebuah tipuan guys. Ada yang bisa digeser nih. Nah, nomor 4 bener guys. Tapi kita harus geser dulu ya guys ya. Emang bener nomor 4 ternyata. Kita harus memindahkan satu korek untuk membuat nomor yang lumayan besar ya. Memindahkan satu korek. 3, 6, 9. Oke. Kita harus ubah satu gerak, satu matchstick ya. Tapi nggak bisa dipindahin. Oh, jadi 965 guys. Kayaknya jadi 965 bisa sih. 965. See? Gitu guys. Easy sekali kan? Can you solve this question? 1 ditambah 0,7 ditambah 0,3. Jadi 2 sih harusnya ya. Harusnya jadi 2 sih. Apa yang bergerak nih? 2 guys. Apakah ada yang bisa digeser lagi? Oh, begini guys. Sama dengan 2. Easy sekali. Help Tom to get her notice. Oke, jadi Tom ini ingin dinotis oleh cewek ini ya guys ya. Kita kasih mobil. Kita kasih uang.
nggak bisa. Kita kasih rumah, rumah, dan permata, permata. Tidak keduanya, guys. Kita klik, klik, klik. Tidak bisa. Klik, klik, klik. Tidak bisa. So, gimana kita harus zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, zoom in, zoom in. Nggak bisa semua nih kayaknya ya. Ayo gimana supaya kamu bisa di note. Dicolong anjir, dicuri sama dia. Stage berikutnya adalah 48. Kita harus menemukan alien, guys. Kita zoom, zoom, zoom. Tidak bisa. Ini aliennya ya, guys ya. Di mana aliennya, guys? Ada matahari, ada planet lain, ada UFO dan sebuah batu-batuan ya. Kita pecahin UFO-nya pakai batu, tidak bisa juga. Kita gabungin batunya, tidak bisa. Kita lempar batu matahari, planet. Kita balik kalau gitu. Tidak bisa juga. Shake, tidak bisa. Zoom, 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 zoom. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Oh, oke. Okay. Jadi aliennya bersembunyi di balik daun dan aliennya apa? Pesawat aliennya harus di sana ya, biar dia keangkat gitu. Nomor 49, lucky spin ya, guys ya. Oke, okay. Start. Terus gimana? Jadi kita harus dapat hadiah. Tinggal digeser doang. Tinggal digeser doang ya. Oke, okay. Correct the direction. Ini up. Ini up. Up, down, gini. Easy guys, tinggal dibalik aja. Berapa banyak french fries di bawah ya guys ya? Wish. Wish. Hey. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy sekali teman-teman. Dihitung sama dia. Let's go. Lanjut ke stage berikutnya guys. Find the panda. Wah. Ini ada di sini. Oke. Okay. Damn, I can't stand this mess. Maksudnya apa guys? Kamu mau gimana? Apa yang harus aku lakukan? Kekacauan ini guys. Gua ngapain? Coba deh guys. Gua tadi ngapain guys? Oh, gua ngapus kuasnya ya. Jadi ada seseorang yang mengecat sumurnya. Yaudah kita hapus aja gitu ya. Kayaknya sih begitu sih guys ya. Bener atau enggak silahkan komen aja di bawah ya. Oke, klik the orange rectangle 3 times, then the green rectangle 5 times. Yang orange itu 2, yang orange itu 3, 1, 2, 3. Yang warna hijau adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Gimana sih kok dia berubah? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Hai, gimana sih? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, oke. Okay. Saya mengerti, saya mengerti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gak bisa juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 7 doang. Oke, tunggu sebentar ya guys ya. Oke, sangat tricky sekali ya, dia berubah. Baiklah, 55. How to make your dream come true. Gimana cara membuat impian kita menjadi nyata guys. Kita diusap-usap sedikit ya guys ya. Aku apa ya, there's a cabin by the lake. Travel around the world. Terus lagi cuma ini doang sih pilihannya ya. Ya udah yang nomor 3. Nomor 2. Hah. 1 2 3. Salah guys. Sangat tricky sekali ya. 1 2 3 3 2 3 1 salah.
satu, dua, tiga. Salah juga. Masa dicobain satu-satu guys? Tiga, dua, satu. Nggak bisa. Zoom in, zoom out. Kita balik. Nggak bisa. Ada yang harus kita lakukan. Knowledge is power. Gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku mengeklik buku yang ada di belakangnya guys, dan itu benar. Aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi komen aja di bawah ya guys ya. Which shape has the most side? Oke. Yang mana yang paling banyak mempunyai sisi guys? Harusnya yang ini sih. Enggak. Yang bulat. Yang bulat nggak bisa diklik guys. Tuh. Does a circle have zero or infinite side? Infinite side. Okay. It's a question. Iya sih guys ya. Iya sepertinya lingkaran itu nggak mempunyai sisi, atau mungkin sisinya tidak terbatas gitu ya kali. Waduh lagi nih, ketemu lagi sama ini. Siapa yang harus kamu selamatkan? Ibumu atau pacarmu? Dua-duanya. Oh kali ini nggak bisa sekali dua guys. Udah kamu mimpi, bangun deh. Kita balik, nggak bisa cuy. Balik. Shaky. Tidak bisa. What should I do bro? Ada yang tricky di sini. Siapa yang tricky? Kita balik terus kita klik. Tidak bisa juga. Gila, sejauh ini aku belum memakai bantuan sih. Apakah saatnya kita memakai bantuan, guys? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia nih kayaknya lagi mimpi. Gak ada yang bisa kita lakuin juga. Gak bisa ditarik-tarik. Klik. Oh no. Baiklah guys, sepertinya sudah tidak ada yang bisa aku lakukan, so aku langsung aja pakai bantuan di sini guys. Kita klik. Wake up. Kamu sedang bermimpi. Aku tahu guys, dia sedang bermimpi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Wake up. Gitu guys. Kayaknya tadi udah aku shake tapi nggak berhasil ya. Haduh, kita kehilangan satu poin. Oke, stage berikutnya adalah 58 di sini. Please write down the correct answer. Baiklah. Kalau 1 tambah 2 menjadi 21, kalau 2 tambah 3 jadi berapa, dan terus dan seterusnya. Kalau 4 tambah 5 sama dengan... Gimana caranya ya? Gue paling nggak bisa nih gini nih. Logika gue nggak nyampe nih guys. 1-2 dibalik aja guys, 2-1. 3-4 dibalik aja guys, 3-4. 4-3. Kalau 2-3 ini dari mana ya? 3-nya, 2-nya kok jadi 6 ya? Berarti dia bakal jadi 5. Terus sebelahnya... 5-8. Oh no. Aku balik aja kan, 5-4. 5-4. Gagal. 5 jadi mungkin 80 guys. Dari mana 80 cuy? 5. Oh, 70 coba. Enggak juga ya, di mana ya guys ya? Kita coba satu-satu deh. 51. Gua udah enggak bisa nih guys. 51. Kalau salah semua kayaknya kelewatan banget sih. 52. Enggak ada yang bisa kita lakuin di sini guys. Sumpah. Tidak ada yang bisa digeser. Tidak ada sama sekali. 58. Harusnya 58 sih sesuai level ya. Wih, sok tahu banget deh. 53 tidak bisa. 54. So, 55. 56. 57. 58 udah. 59. Salah semua. How? 45 simple. Enggak bisa juga. Guys, aku menyerah. Mari kita pilih bantuan lagi, oke? Ini dia, guys. Why? Semudah itu, cuy. Kenapa gua terkecoh? Saya terlalu terkecoh dengan teman-temannya gitu ya guys ya. Sebenarnya dia ini orangnya baik. Cuma karena teman-temannya jelek, aku berpikir
dia yang baik ini ternyata ikutan jelek gitu kan. Ternyata memang dia beneran baik guys, dia beneran bener gitu ya. 9 guys. Aduh, sumpah ini game. Shoot a basket. Woo. Gimana caranya? Enggak gerak cuy. Ini gue balik nih. Oh, oke. Okay. Kita lihat. Easy sekali guys. Dan yang terakhir guys, 60. Cara membangunkan baby anjay, si hewan kecil ini ya guys ya, membangunkannya. Aha. Klik-klik aja, kita goyang-goyangin lagi. Nggak bisa guys. Kita balik kalau gitu. Tidak bisa juga. Oke, ada sesuatu yang harus kita klik di sini guys. Zoom in, zoom out, nggak bisa. Kelihatan. Tidak ada yang bisa di zoom. Yang bisa digerakin cuma si kupu-kupunya aja guys. Kita keluarin dari layar. Nggak bisa juga. Kuping. Mata. Tangan. Nggak jelas sumpah. Kita hapus ZZ-nya. Nggak bisa. Kita klik-klik matanya, hidungnya, tangannya, kakinya. Kita bikin kupu-kupunya. Aduh, gimana sih? Bangun. Bangun, bangun, bangun. Sahur. Aduh. Nggak bisa guys, nggak bangun ya. Oke, aku sudah 10 menit di sini dan langsung aja kita pakai bantuan ya guys ya. 3 2 1. Long press her nose until she wake up. I don't understand, anjay. Aduh. Hais. Oke. Itu kupu-kupunya sangat mengganggu ya guys ya. Kita kena distract kupu-kupunya ya. Kita cuma perlu tekan nose-nya aja ya guys ya, lama-lama sampai dia bangun sendiri gitu. Baiklah guys, itu saja untuk video kali ini ya. Gamenya, aduh ini sumpah tricky sekali guys ya. Tapi kayaknya video kali ini mending dari video yang kemarin ya guys ya. Banyak sekali kemarin yang tidak terjawab ya guys ya. Kali ini cuma 3 aja yang aku pakai bantuan. Oke guys, gimana untuk video kali ini? Kalau kalian suka silahkan dikasih like, komen juga ya. Baiklah guys, aku izin pamit dulu. Thank you semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya untuk game Brain Out. Bye semua guys. See you.